אנחנו לא ניתן לגרור את חיילי צה"ל ומפקדי צה"ל לבית הדין הבינלאומי בהאג. מי שצריך לתת את הדין אלה ראשי הרשות הפלסטינית שכרתו ברית עם פושעי המלחמה של החמאס. Pejabat Palestina menyebut operasi militer Israel ke Gaza di musim panas 2014 lalu akan menjadi kasus utama yang akan diusut. Sementara itu Amerika Serikat menilai upaya Palestina untuk bergabung dengan Mahkamah Pidana Internasional kontraproduktif dengan upaya perdamaian dengan Israel. Di sisi lain Israel juga meminta Kongres Amerika untuk menghentikan bantuan tahunan 400 juta dolar kepada Palestina. Bersama Australia, Amerika menolak rancangan resolusi di Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan penjajahan Israel atas Palestina. Instead of giving voice to the aspirations of both Palestinians and Israelis, this text addresses the concerns of only one side. It is deeply imbalanced and contains many elements that are not conducive to negotiations between the parties, including unconstructive deadlines that take no account of Israel's legitimate security concerns. Sementara itu, Presiden Palestina berencana mengajukan kembali rancangan resolusi ke Dewan Keamanan PBB. <tuk> Pemerintah Amerika menyebut kongreslah yang memiliki kekuatan untuk menentukan nasib bantuan tahunan Amerika untuk Palestina. Dari Washington DC, tim VOA.